Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial super singkat. Tentu saya akan menyapa teman-teman dulu. Semoga kesehatan serta kesuksesan selalu ada pada diri kita. Amin. Nah, untuk teman-temanku, ini saya kemarin ada beberapa pertanyaan dari dua teman tepatnya dalam bulan kemarin sama minggu ini. Bagaimana cara mengetahui spek dari komputer atau PC kita atau laptop kita? Nah, ini cukup mudah. Tapi sebelum lanjut, silahkan klik tanda subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung. Dan ini tinggal kita buka folder, klik file folder ini, terus arahkan kursor ke this PC. This PC, langsung kursor begitu ada di this PC, klik kanan, klik properties. Nah, di situ akan langsung muncul spek laptop, PC maupun komputer kita. Nah, tinggal speknya kayak apa. Kemarin kalau ditanyakan kira-kira harga jualnya berapa, kita bisa mengecek spek ini. Bisa kita ketikkan di search harga di Google, kira-kira laptop atau PC dengan spek ini harganya berapa, sudah akan ketahuan. Itu misalkan pengen kita menjual lagi atau pengen beli baru, silahkan cek spek yang kita gandai dengan cara ini. Sekali lagi, klik folder, arahkan kursor ke this PC, klik kanan, langsung properties. Begitu ya. Di tutorial berikutnya akan saya sampaikan bagaimana cara mengecek spek HP atau Android atau smartphone kita atau iPhone kita. Oke, semoga ini bermanfaat. Tips singkat tapi masih banyak teman yang menanyakan. Terbukti saya ditanyakan oleh dua teman. Nah, sekali lagi semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu untuk teman-temanku semua. Semangat memimpin mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.